Dua pelajar peserta Paskibraka Nasional menerima beasiswa ATM dan buku tabungan dari PT PLN Persero. Mereka adalah Muhammad Ziad Lahai, siswa SMA Negeri 1 Popayato, dan Julistri Damopilii, siswa SMK Negeri 1 Marisa, Kabupaten Pohuwato. Penyerahan beasiswa itu berlangsung di aula kantor PT PLN Gorontalo Persero. Taib Nento, PLH Manager UP3 PT PLN Gorontalo Persero menyampaikan, beasiswa itu sebagai bentuk penghargaan mereka untuk siswa berprestasi. Ia berharap beasiswa itu dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Beasiswa ini merupakan apresiasi dari PLN Pusat, dan kebetulan kemarin kami menerima suratnya untuk segera diserahkan. Tugas di tingkat nasional sebagai pengibar bendera, insya Allah bantuan yang diberikan oleh pihak PLN kepada kedua adik kami ini bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama di dalam membantu membiayai yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, dan insya Allah dana yang diberikan ini berupa beasiswa ini akan bisa dimanfaatkan sampai mereka melanjutkan ke perguruan lebih tinggi sesuai dengan apa yang dicita-citakan mereka.